serang timnas Indonesia U23 menambah daya gedor Trisula bisa jadi opsi bagus. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya ringankan jari Anda untuk tekan subscribe channel ini agar kami makin semangat memberikan berita timnas terkini. Kalau udah, kita lanjut. Timnas Indonesia U23 kembali berhadapan dengan Australia U23 dalam laga grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022 di Republikan Central Stadium, Dushanbe, Tajikistan, Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021, malam WIB. Kemenangan menjadi harga mati bagi tim Garuda Muda demi bisa melangkah ke putaran final Piala Asia U23 2022. Pada pertemuan pertama kedua tim yang digelar di tempat yang sama pada Selasa, 26/2021, timnas Indonesia U23 kalah tipis 2-3 dari Australia. Mundurnya China dan Brunei Darussalam dari turnamen ini membuat timnas Indonesia U23 akan langsung berhadapan lagi dengan Australia. Dengan kekalahan 2-3 yang dialami pada pertemuan pertama, timnas Indonesia U23 wajib menang dalam laga kedua. Setidaknya timnas Indonesia U23 harus menang dengan selisih minimal 2 gol untuk bisa melangkah ke putaran final. Namun, peluang lolos tetap ada jika tim Garuda Muda menang hanya selisih 1 gol, entah 1-0 atau 2-1, dan seterusnya. Hanya saja nasib tim Garuda Muda akan ditentukan melalui drama adu penalti jika hanya menang dengan selisih 1 gol pada akhir 90 menit permainan. Dengan kondisi harus menang, atau bisa dibilang kemenangan menjadi harga mati, timnas Indonesia U23 harus memaksimalkan potensi di lini depan untuk bisa mencari keunggulan dan akhirnya menang sesuai yang ditargetkan. Lalu bagaimana lini serang timnas Indonesia U23 akan dibentuk oleh Sintayong? Pada pertandingan pertama timnas Indonesia U23 kontra Australia, Sintayong memainkan formasi 4-1-4-1 dalam laga tersebut. Hernando Ari Sutaryadi di bawah Mister Gawang, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, dan Pratama Arhan menjadi andalan di lini bertahan. Kemudian Rahmat Irianto diklok sebagai gelandang bertahan, berdiri di depan barisan stopper dan di belakang barisan gelandang. Sementara Gunasar Mandolen dan Bagus Kaki menjadi gelandang tengah, di mana Wutan Sulaiman dan Ramai Lumatik ada di posisi gelandang sayap. Keempat pemain tersebut memberikan dukungan terhadap satu-satunya striker yang ada di lini serang, Hanif Sagara Putra. Lalu apakah skema ini akan tetap menjadi andalan Sintayong? Perlu digarisbawahi bahwa keberadaan Witan Sulaiman di lini tengah timnas Indonesia U23 memang memegang peranan penting. Apalagi sang pemain memang bisa bermain di beberapa posisi berbeda dan punya kemampuan sebagai pencetak gol, seperti yang dilakukannya pada laga pertama kontra Australia. Sayangnya, Ramli Lumatik, Bagus Kaki, maupun Hanif Sagara belum berhasil mencetak gol pada pertandingan pertama. Justru striker muda Persija Jakarta, Taufik Hidayat, yang masuk pada babak kedua berhasil memaksimalkan peluang yang didapatkannya untuk bisa mencetak gol kedua dalam. Lalu apakah Sintayong akan menggunakan skema yang sama pada laga kedua yang dijalani timnas Indonesia U23? Melihat potensi yang dimiliki lini serangnya, akan lebih baik jika Sintayong memainkan pemain penyerang yang lebih banyak dan memaksimalkan kecepatan pemain di sisi sayap. Rasanya skema 4-3-3 cukup cocok untuk membantu tim Garuda. Jika memainkan formasi tersebut, Sintayong tak terlalu memerlukan perubahan di lini pertahanan, tapi perlu memaksimalkan potensi di lini tengah dan depan. Rahmat Irianto layak untuk dimainkan sebagai satu di antara tiga gelandang yang ada dengan fokus tugas lebih membantu pertahanan. Sementara dua gelandang lain akan lebih kreatif dan menyerang. Gunansar Mandolen dan Komang Teguh atau Lukan Sulaiman bisa diandalkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu untuk melengkapi lini tengah. Kemampuan Witan bermain di banyak posisi bisa membuatnya tetap tampil optimal di lini tengah. Sementara di lini depan, Sintayong bisa memadukan beberapa trisula. Ramai Lumatik, Bagus.
While the world continued to obsess over Michael Jackson's changing appearance throughout his lifetime, something else kept changing on the King of Pop that went largely unnoticed. His hair. Throughout his life in the public eye, Michael Jackson wore a variety of hairstyles due to changing trends, personal style choices, as well as to conceal well-documented injuries that caused damage to his scalp. In this video, we document how Michael Jackson achieved some of his most iconic hair looks, from music video shoots and album covers to award show appearances. With first-hand